Halo Des. Halo. Bisa ketemu nggak? Iya bisa. Di mana? Di tempat biasa aja, oke? Okay? Aku tunggu ya. Oh ya udah, aku kesana ya. Sorry aku telat. Oh iya nggak apa-apa, duduk ya. Kamu kenapa ngajakin aku ketemu? Ya tiba-tiba aku kangen aja sama kamu. Iya aku juga kangen sama kamu. Pasti kamu kangen masa-masa kita pacaran ya. Enggak, kangen saat-saat kita belum kenal. Loh, Putra? Putra, ngapain? Aku mau lompat, kalau kamu gak kangen sama aku. Put, gue liat-liat lu gak pernah deket sama cewek deh, lu homo ya? Anjir, normal gue, Non. Apa gak doyan sama cewek? Doyan lah, gila. Masa juga doyan. Tapi semenjak gue kenal sama lu, gak pernah gue ngeliat lu PDKT sama cewek atau apa gitu. Non, gue dulu pernah deket sama cewek. Udah deket banget. Dia malah jadian sama teman gue sendiri. Terus gue juga pernah deket sama cewek. Gue udah nyaman, gue udah kenal sama orang tuanya. Dia malah balikan sama mantannya. Makanya sekarang gue lebih milih buat nunggu orang yang tepat daripada harus lama menjalani sebuah hubungan tapi bersama orang yang salah. Gue tahu sekarang kenapa lo kayak gitu. Cewek sekarang tuh maunya cowok yang bermobil, kaya. Nah lo miskin, lo makan aja dumpang di rumah gue mulu. Nih. Pakai ATM gue. Di situ ada 1 miliar. Lo pakai buat beli granita, kitanya buat beli mobil. Tang, woi, anterin gue yuk. Mana? Beli baju. Jauh nggak? Dekat kos gitu. Oh, iya deh. Yuk. Nah, di sini tempatnya, Tang. Oh, di sini? Iya, ayo, Tang. Wah, mana, Tang, ya? Aduh. Nah, ini bagus nih. Menurut lu ini bagus nggak, Tang? Nggak sih, biar aja lah. Ayo, cabut. Nggak ada yang asik wajah di sini. Enggak sih, biar aja lah. Ayo cabut, gak ada yang asik aja di sini. Kutahu kau hanya untukku. Biarlah waktuku habis oleh penantian. Harapan gue di 2018, mudah-mudahan dia balikan lagi sama Devi Anggita. Harapan gue di tahun 2018, gue pengen liat dia bahagia sama orang lain. Harapan gue di 2018, gak ada lagi orang yang posting like sama dengan Amin. Harapan gue di tahun 2018 gak ada lagi orang yang curhat di snapgram dengan tulisan yang kecil-kecil. Harapan gue di tahun 2018 ini gue pengen collab sama Mina. Mina siapa? Samina-mina. Harapan gue di tahun 2018 gak ada lagi yang nanya-nanya first impression terus diupdate GSG sampai kayak kutub. Harapan gue di tahun 2018 ini gak banyak. Cuma pengen punya pacar kok gak lebih. Keuntungan jadi jomblo. Jomblo itu tidak harus jaga jarak dengan lawan jenis. Jomblo itu bisa lebih fokus buat belajar. Jomblo tidak perlu melo saat lagi kangen. Seriusan itu? Ntar aja pak, malu pak, depan kamera. Iya, santai, hot. Jomblo kagak perlu takut untuk dicurigain. Jomblo itu gak pernah nyakitin perasaan orang lain. Stop. Siapa yang lo sakitin, pacar aja gak punya putah. Jadi jomblo tidak perlu bagi waktu untuk SMS, teleponan, jalan, ke mall, shopping, ataupun VGS.
jomblo bebas untuk berteman dengan siapa saja. Dio. Iya. Aku punya sesuatu nih buat kamu. Apa? Apa tuh? Nah, kamu tutup mata dulu tapi ya. Sekarang kamu buka mata kamu. Wah. Gimana, lucu nggak? Iya, lucu banget. Kayak hubungan kita. Udah lama deket tapi nggak ada status. Yo, kamu mau ngajak pacar aku? No, kayak dia dong. Cewek baru nih. Iya nih Bob, gue lagi deket aja. Lu sering chatan sama dia? Sering sih, bahkan gue sering kasih kabar sama dia. Dia ngasih harapan ke lu? Ngasih sih. Lu suka sama dia? Iya Bob, gue suka sama dia. Terus kenapa gak jadian? Gue masih tahu diri Bob. Lambaikan tangan ke kamera. Sorry bro, gue masih kuat kok. Lambaikan tangan ke kamera. Tak sanggup lagi, gue ingin akhiri semua. Jika semudah itu, mungkin kau pikir aku bercanda, tapi ya. Lah, Indonesia udah cakep banget, cakep parah. Jo, poten gue di situ dong. Buat apa? Buat diposting di Instagram gue lah. Biar apa? Biar gaul. Guys, jangan lupa datang ke Grand Galaxy Park. Gua lagi ada di sini nih. Bud, lu ngapain sih bikin Insta story mulu? Yoi, bro. Biar gaul. Set dah. Fek masih batuk gaya-gayaan lu, Fek. Enggak apa-apa, bro. Yang penting gua kelihatan gaul. Jo, lu di mana? Gua di rumah. Yaelah, masih kaku banget lu. Sini ke mall, gua lagi sama Patar nih. Gak ada duit gua, Put. Yaelah, slow, gua ada 2.000 ini. Seriusan lu? Iya, serius. Yaudah, gua otw langsung sekarang juga. Put, lu kesini cuma bawa 2.000 doang buat parkir. Ya emang kenapa? Yang penting gua gaul.